Analisa USD Yen tanggal 26 Januari tahun 2022, USD Yen cenderung bergerak sideways di sekitar area 114, namun diperkirakan berpotensi untuk bergerak bearish. Cermati jika USD Yen terus bertahan di bawah area resisten 114.000, karena ada potensi USD Yen kembali bergerak turun ke sekitar area 113.750. Sebaliknya, waspadai jika USD Yen berbalik diperdagangkan di atas area 114.000, karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bullish ke sekitar area 114.168. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.